Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mayang Madu Vlog Channel. Dalam video kali ini, Mayang Madu Vlog Channel akan mengajak teman-teman menuju ke Kota Pati, Jawa Tengah. Mayang Madu Vlog akan menuju ke Masjid Agung Baitun Nur Pati. Masjid Agung Baitun Nur Pati merupakan masjid besar di Kabupaten Pati. Masjid Baitun Nur ini terletak di sisi sebelah barat alun-alun Kota Pati, atau yang lebih dikenal sebagai Simpang Lima. Di sebelah kiri Masjid Agung Baitun Nur, tepat di sisi utara alun-alun, terdapat kantor Bupati Pati dan gedung DPRD Kabupaten Pati. Ciri khas dan keunikan Masjid Agung Baitun Nur Pati lainnya adalah kombinasi apik antara marmer putih pada lantai dan dinding bagian depan yang berpadu dengan ornamen kayu berwarna coklat. Masjid Agung Baitun Nur memiliki arsitektur yang unik. Di samping kiri masjid menjulang menara tunggal yang terpisah dengan bangunan utama masjid. Di sebelah belakang masjid berdiri gedung Islamic Center yang bergandengan dengan tempat wudhu dan kamar mandi. Keunikannya, antara masjid dan tempat wudhu dihubungkan dengan teras dan kolam yang sama-sama berdasarkan tatanan batu-batu kecil. Masjid Agung Baitun Nur Pati dibangun pertama kali oleh Raden Adipati Aryo Condro Adinegoro, nama asli dia adalah Raden Bagus Mita. Dia memegang kekuasaan antara tahun-tahun 1829 sampai tahun 1895. Pembangunan Masjid Baitun Nur ini dimulai pada tahun 1261 H atau 1845. Tahun pembangunan ini ditunjukkan oleh prasasti berbentuk kaligrafi milik Masjid Agung Baitun Nur Pati yang sekarang berada di Masjid Gambiran. Kaligrafi tersebut berbunyi, Ibau Binai Haza Al Masjid Fisana 1261 Hijriyah, 1845 Masehi. Artinya, awal pembangunan masjid ini adalah pada tahun 1261 Hijriyah bertepatan dengan tahun 1845 Masehi. Dahulu atap masjid berundak seperti Masjid Agung Demak dan masjid-masjid kuno di Jawa Tengah yang dibangun oleh para wali. Masjid tidak memiliki kubah, tetapi seperti cungkup berundak khas yang terdapat di rumah-rumah Jawa kuno. Kemudian pada tahun 1289 H, 1969 M Masjid Agung Baitun Nur Pati direnovasi. Tahun renovasi ini bisa dilihat pula pada tulisan Arab di sebelah kiri prasasti kaligrafi yang sama. Desain Masjid Agung Pati yang sebelumnya berundak dan berkubah, setelah direnovasi pada 1979 M, atap masjid tidak lagi berundak dan juga tidak lagi berkubah. Desain bangunan masjid tersebut terkesan desain minimalis dan bertahan sampai sekarang ini. Masjid Agung Baitun Nur Pati juga memiliki mimbar unik dan kuno yang berumur sekitar 160 tahun. Mimbar ini adalah hadiah atau pemberian Raden Adipati Aryo Condro Adinegoro 9 tahun setelah pembangunan masjid. Di dalam mimbar tersebut terdapat prasasti bertuliskan huruf Arab Pegon.
kasih sudah mengikuti video kami Mayang Madu Vlog. Jangan lupa like, share, dan subscribe.